fitnah, sahabat sendiri tikam dari belakang, Nabila Huda terkilat. Ini topik yang ingin Cik Kiha kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Dalam kesibukan mengatur persiapan konsert kendalian, syarikatnya Nabila Huda, pelakon terkilan apabila ditikam dari belakang oleh sahabat baik sendiri. Lebih menyedihkan, bekas pengacara Melodi itu mendedahkan individu terbabit juga menyimpan perasaan dengki sehingga sanggup menabur pasir dalam periuk nasi dan menjanji kisah buruk tentang dirinya. Kisah tanpa berpenghujung punya hasad dengki. Awak cakap macam-macam belakang, mengata syarikat di seberang, memfitnah untuk tabur pasir dalam periuk nasi sahabat sendiri. Terima kasih. Tapi itu cubaan yang bagus. Memaafkan lebih baik daripada membalas. Inilah masanya bila kita terlalu baik, terlalu merendah diri, selalu senyum. Dalam kita tak sedar, sahabat sendiri boleh iri hati dengan kita. Sahabat sendiri boleh menganiaya kita. Na'uzubillah min zalik, tulisnya di laman sosial. Menurut selebriti berusia 38 tahun itu, dia tidak perlu bertanya orang sekeliling. Sebaliknya, khabar berkenaan perbuatan insan yang rapat dengannya terus sampai ke telinga. Kita nak cerita pasal bangsa lain itu ini, agama lain itu ini, tapi depan mata Melayu sendiri nak jatuhkan Melayu. Melayu sendiri yang dengki sesama sendiri, tak pernah nak berdamai, ada saja iri hati. Bila nak habis pun tak tahulah. Tapi yang bagusnya, orang-orang yang dianiaya tak perlu cari, berita datang sendiri. Di telinga tak kiralah berapa jauh pun, tetap akan sampai. Alhamdulillah, mungkin inilah keistimewaan orang yang teraniaya. Dah dapat amaran siap-siap, luah pintang munafik itu lagi. Nabila bagaimanapun mengambil pendekatan untuk tidak mendedahkan identiti individu berkenaan kerana memanjangkan atau menambahkan lagi ketegangan antara mereka. Kalau ikutkan, bila-bila masa saja boleh bagi perincian satu persatu keburukan dan kelemahan sesiapa dengan niat untuk menjatuhkan. Tapi untuk apa? Nak tambahkan musuh, nak membenci sama sendiri, tak berguna hidup kalau ada perasaan di atas. Sama macam mati pun, hidup pun tidak berkat. Jadi teruskanlah apa niat kalian, teruskan apa saja perasaan benci kalian, kerja kotor kalian. Kerana kita baik dan sentiasa akan terus begini. Sentiasa rendah diri, sentiasa menghormati. Terus kekal dengan tingkah laku ini sebab kita pilih kesungguhan berbanding kata. Katanya. Pada masa yang sama, Nabila yang mesra disapa Abil turut menitipkan peringatan buat semua supaya jauhkan sikap dengki kerana Allah sudah menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Percayalah, rezeki itu datang dalam pelbagai cara. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Kadang-kadang rezeki itu milik kita, kadang-kadang rezeki itu dikongsikan. Ada juga rezeki yang bukan milik kita. Tak perlu ada rasa iri hati. Perkara ini tidak sihat luahnya. Selepas kenyataan kejayaan, konsert Senandung semalam membabitkan payung teduh ex Pusakata dan efek rumah kaca kelolaan syarikatnya Neptune's Present November tahun lalu, Nabila bakal membawakan konsert kumpulan di Massive pada 2 Jun depan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan.
Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.